Aksi tiga pria membuang sampah ke sungai viral di media sosial. Dari akun Instagram @cianjurtoday yang mengunggah video itu, tampak tiga pria berpakaian oranye sedang membuang tumpukan sampah dari atas rel kereta api ke bantaran sungai. Dari caption video disebutkan bahwa tiga pria itu diduga berasal dari petugas kebersihan PT KAI, sedangkan peristiwa itu terjadi di Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terkait video itu, manajer humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Kuswardoyo, membenarkan bahwa ketiga pria tersebut merupakan petugas PT KAI. Kuswardoyo menjelaskan ketiga pria tersebut merupakan petugas perawatan jalan rel dari pihak ketiga. Saat itu ketiganya sedang membersihkan sampah di sepanjang jalur kereta yang lokasinya berdekatan dengan jembatan tersebut. Pembersihan ini biasanya dilakukan karena sampah yang terbawa dari selokan dikhawatirkan akan membahayakan perjalanan kereta api. Namun saat itu, karung tertinggal. Karena tidak ada karung, mereka berinisiatif membuang sampah di bantaran sungai. Begitu mengetahui kejadian ini, manajemen PT KAI memberikan teguran keras kepada tiga petugas. Selain dilakukan pembinaan, mereka diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Bila kejadian serupa terulang, ketiganya menyatakan siap menerima sanksi lebih lanjut. Kuswardoyo atas nama PT KAI meminta maaf atas kejadian tersebut.